Okay, hi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak buat tutorial cara nak post barang menggunakan kotak ais ni. Ni kotak ais ni yang baru, penutup dia. Okay, yang ni kita pakai yang tebas sikit untuk post akuarium yang 3 set ni. So, yang ni memang kaca betul, memang berat. Dia ada bagi 3 set, 1, 2, 3. Ni jenis melengkung tau. Yang melengkung ni memang cantik sikit. Pertama sekali kita kena ada ni kotak ais, cebihan cebih-cebih yang tak pakai punya. Untuk kita akan selit-selit lah tepi ni. So kita masukkan akuarium 3 set ni dulu. Okay, kita masukkan. Lepas tu ada ruang ni kan. Ha, ruang ni lah kita kena selit apa-apa. Yang ni nanti kita selit banyak-banyak. Kita selit keliling ni. Okay. Ni sekarang kita dah cover macam ni. So nanti kita akan tutup. So nanti kita akan sabit tip sini lah. Sabit tip. Lepas tu kita akan kakak plastik kerajaan. Okay. Lepas tu kita dah sabit tip yang ni. Tak eh. Kita sabit tip kemas-kemas. Ni kemas-kemas. Semua ni. Lepas tu letak stiker prejudge. Ok, sekarang kita dah tampal stiker prejudge yang ni. Kita tampal kat sini satu dan dekat sini satu. Memang cantik. Ok, tu je lah kot untuk review bungkus aquarium. Aquarium kaca, kita guna polystyrene box ni. Ok, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe video ini. Ok, bye bye.